Jukotornya ke belakang Kak Hana. Sama Kak Arsa. Di Arsa ditaruh sana. Nah. Sana. Ditaruh saja di belakang ya. Oke. Ini penjemuran anduk-anduk satu orang satu. Tapi kok 1 2 3 4 5 6. Kita berberapa? Berlima kok 6. Hari Minggu waktunya kumpul-kumpul bersama keluarga. Kalau sederek, kalau hari Minggu itu biasanya pada kemana? Apa ada yang jalan-jalan atau pada di rumah aja? Tak saranin di rumah aja ya sederekku semuanya ya, karena kayaknya ini masih ada yang namanya VVKM alias PPKM itu. Jadi Bu Win sarankan jarak di rumah aja biar tetap aman. Bukan aman dari virus corona ya, tapi aman dari mengeluarkan uang juga aman. Uangnya rasih metu. Terus juga dapat kesehatan juga. Jadinya lebih baik tak saranin di rumah aja, kumpul-kumpul melakukan kegiatan yang bermanfaat sederekku semuanya. Oh ya sederek, ini sekarang Bu Win ada di rumah mamahku, mamah mertua, yaitu Mbah Sumila. Nah ini kalau rumah Ibu Win ada di depan itu. Ya itu rumah Ibu Win. Rumah Ibu Win sama Ibu Win itu gandeng ya sederek ya. Cuma Ibu Win ada di depan dan Ibu Win ada di belakang gitu sederek. Tapi masih gandeng jadi satu. Oke sederek, hari ini Bu mau ngajak sederek, yaitu mau tak ajak lagi yang namanya rutinitas sehari-hari Bu, yaitu apa, bersih-bersih rumah. Tapi kali ini bersih-bersih rumahnya ditemani sama anak-anak Bu. Ya Mbak Hana? Iya. Ditemani anak Bu, itu namanya siapa ini? Mbak Hana. Sama siapa itu? Asa. Ada di sana? Hai. Karena sekarang apa namanya sekolahnya sudah alhamdulillah sudah bisa kembali ke sekolahan lagi, ke kelas lagi. Jadi rumah Ibu Win kursi-kursinya mau tak tata lagi seperti biasanya. Biar kalau ada tamu bisa duduk di kursi lagi, tidak dilesehan di bawah. Alhamdulillah di desa Ibu Win itu sudah bisa nganu sekolah di sekolah ya sederek ya, tapi dengan menggunakan prokes yang sangat ketat sekali. Oke, kita mulai aja bersih-bersih rumahnya. Yo. 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 Mama lucu. Pertama kita bersihkan dulu yang ini ya, untuk kita angkat dulu baju ini, baju kotornya ke belakang Kak Hana. Sama di Arsa. Di Arsa ditaruh sana. Nah. Sana. Ditaruh saja di belakang ya. Oke. Dan kita menjemur anduk-anduk dulu ya. Oh iya. Karena kalau enggak dijemur itu ini anget. Siap. Jemurnya di sini. Jemurnya di mana, Bun? Di etanoma. Oh ya, sini ya, panas ya. Udah panas ini jam berapa, Bun ini? Ini udah jam 9. Oh. Bersih-bersih yang kesiangan. Biasa jarak kalau libur itu malah kayak gini. Apa namanya? Rotok males, pengen istirahat, tapi nggak bisa. Okay. Oh diunter Bun, nganune kae lho, kae lho. Bambune kae diunter. Lah. Nah, wi unter. Sang unter ah.
Nah, untir terus, untir, ser, terus ser. Iya, sudah. Nah, kenceng kan? Iya. Betul sekali. Oke. Banyak sekali semutnya. Kebut ke sih? Tak apa-apa ngenai lu lagi. Kan dipanas tuh. Oke, ini penjemuran anduk-anduk satu orang satu. Tapi kok satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kita berberapa? Berlima kok enam? Kebunjulan satu. Ya. Isah-isahnya belum biasa. Lanjut. Mana nih, Bun? Lalu kita mau apa namanya? Nyapu ini dulu, lantai dulu ya. Nyapu lantai dulu karena ini apa namanya kursi dan mejanya kemarin kita keluarkan biar enak nyapunya dan ngepelnya baru nanti di dari sana ya, Bun. Lihatkan sini dulu, Bun. Lihatkan di depan sana dulu. Ya. Nah. Oh, peteng. Nah. Peteng. Nah. Cukup sapu Tuhan. Sini nanti kita bersihkan. Ya. Situ nanti. Burungnya enggak belum dikeluarkan. Burungnya belum dikeluarkan. Nah, pos ini kan tugasnya. Iya, habis ini dikeluarkan. Awas hati-hati. Burungnya terbang, burungku. Yo. Wah, ini nih. Semalam ini. Ya. Buat jagong-jagong teman-teman yang pada kesini, ini dikeluarkan semuanya kemarin. Semalam ya ini, semalam. Kursi-kursinya ini, bangku-bangunya. Nanti kita bersihkan derek ya, itu nanti kita rapikan. Semuanya kita rapikan dulu biar rumahnya biar terlihat bersih dan rapi derekku semuanya. Ini nanti paling sudah bisa mau bawa ke sekolahan, biar bisa buat mainan anak-anak di sana. Tapi ya sederekku, ya seperti inilah keadaan rumah Ibu Wiwin yang sangat sederhana. Tapi alhamdulillah terdapat kebahagiaan, insya Allah ya terdapat kebahagiaan dan keberkahan di dalamnya. Ele, ini mau dibalikin sele. Ayo kita bersih dulu. Gatengnya di. Oh iya, gatengnya. Ini udah kering belum? Wis kering iki yo. Wis kering gatenge. Mana? Taruh aja, taruh belakang ini Mbah Sum. Ela jatuh. Awas hati-hati. Dukok nang meja sing belakang ana lho. Iya. Sama berdua. Lanjut ya, kita lanjut bersih-bersih ya. Itu dibuka-buka dulu nih jendela sama ininya ya. Kita buka dulu jendelanya biar udaranya ganti yang segar sama ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti ini penampakannya. Ini nanti kita taruh ke apa di dalam. Oke, lanjut nyapu. Ayo Pak Wawan tak nyapu dulu ya sama Bu Wiwin. Kalian anak-anak di rumah dulu, nanti bantu. Oke? Iya. Siap. Siap ora? Ya. Ya. Lanjut nyapu, teman. Sini ya.
sudah nemenin Bu Iwin bersih-bersih hari ini ya. Terima kasih banyak yang sudah subscribe Bu Iwin. Ucapkan matur suwun sangat sederekku semuanya. Dan yang belum subscribe atau baru ketemu videonya Bu Iwin, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar sederek semuanya tahu tentang semua kegiatannya Bu Iwin setiap hari. Oke sederekku semuanya, thank you so much sederekku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.